Kementerian Perhubungan menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam atas terjadinya kecelakaan kereta api di Kecamatan Cikuya, Cicalengka, Bandung pada lintas Cicalengka Haur Pugur kilometer 181 plus 700 pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 6 lebih 3 menit. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya hal ini dan tentunya juga mengganggu layanan perkereta apian khususnya di Jawa Barat. Dapat kami sampaikan bahwa insiden ini melibatkan kereta api Turangga dengan kereta api komuter lain Bandung Raya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menurunkan tim evakuasi tentu bersama dengan stakeholders terkait untuk segera bisa melaksanakan evakuasi korban maupun evakuasi gerbong dan selanjutnya untuk dapat mengembalikan layanan seperti semula. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan sesegera mungkin dan dalam kesempatan ini kami juga mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar evakuasi dapat segera dituntaskan dan kami dapat segera memberikan penjelasan lebih lanjut yang lebih menyeluruh lagi kepada masyarakat. Okay.